selesai. Harusnya hari ini itu pembacaan tuntutan dari penuntut umum, namun belum siap sih. Jadi baru satu kali tunda nih. Tadi penuntut umum bilang tunda minta satu minggu, namun kami coba mengajukan bisa nggak lebih cepat, yaitu coba di hari Kamis sidang berikut, tapi ternyata belum bisa, supaya pasti mereka minta hari Senin minggu depan. Ya, jujur apa ya, kalau deg-degan karena mau tuntutan, cuman harus nunggu lagi seminggu karena buat nambah lagi seminggu di dalam tahanan tuh, seminggu tuh berasanya lama setahun gitu kali. Jadi ya, cuman ya mau gimana lagi, karena ini kan proses hukum dan saya udah apa ya, komit untuk menjalani proses hukum ini. Ya semoga seminggu depan udah keluarnya tuntutannya, terus kita juga bisa cepat juga mendapatkan putusannya lah. Aduh Tuhan, ini kayak sekarang harus minggu depan lagi. Gue gak bocorin sih, gue tanggal 1 Maret itu anniversary gue 5 tahun. Yang apa ya, gue pengen pulang. Jadi setelah tuntutan itu agendanya biasa ada pledoi, pembelaan dari penasihat hukum ataupun pembelaan dari langsung terdakwanya langsung. Namun kami sudah berdiskusi dengan terdakwa langsung, kemungkinan sih pembelaannya hanya lisan, kemungkinan. Seperti apa pembelaan lisan itu mengakui perbuatannya, perbuatan diakui, kemudian mohon keringanan, clemency, mohon pengampunan gitu.